beliau memang mempunyai komplikasi buah pinggang. Memang beliau ada stroke, ada heart attack, darah tinggi, kecil manis, dan recently dia punya apa, buah pinggang dah berada di tahap yang critical lah, dah tak boleh selamatkan lagi. Jadi due to his age and his condition, dia pun bedridden, jadi dia dah tak boleh buat apa ni, dialisis. Jadi bila dia ada low sodium dan sebagainya, jadi macam itulah dia punya badan tu dropping lah, dia punya function. So cuma this particular 1 week ni dia mula tak boleh makan, tak selera makan. Satu, dia jadi kurus. Lepas tu makan lah basically, dan dia mula senyap lah, tak banyak respon. Jadi bila petang semalam tu, saya pun sebenarnya tak sangka kalau itu yang terakhir, sebab saya berangkat dia juga, bagi dia makan. Dan saya bagi dia makan oat lah, cuci air. Lepas tu dia nak naik katil, saya angkat dia atas katil, dan kemudian nampak macam dia cungap lah, sesak nafas sikit. Lepas tu kita macam nak ingat nak bawa ke hospital, tak sebab bawa hospital, nafas tu mulai perlahan dan kemudian diam. Jadi saya pun macam, eh betul ke dia dah meninggal kan? Macam itulah. Jadi kita panggil ambulans dan sahlah dia memang dah pergi. Macam itulah, dia memang, bapak saya ni seorang yang pemurah. Dia akan suka bagi orang. Apa ni, dia suka, kalau ahli keluarga dia akan bagi gift, dia sukalah bagi gift. Kalau menghulur sumbangan kan, macam kadang orang tu kalau balik kan ada macam selit kat tangan. So masa, saya rasa dia pun ajar saya, itu yang menariknya. Masa saya muda-muda, baru 20 tahun, dah mula jadi pelakon waktu tu, tak ada duit sikit, tak ada, bisik-bisik lah macam, tak hulur ke dekat Pak Ngah ke Pak Long ke something kan. So pada saya benda tu nampak simple, tapi sebenarnya dia mendidik saya tanpa saya sedar. Sebab pada kita umur muda, manalah kita nak fikir nak bagi duit macam tu kan. Dan benda tu, dan apa dia buat tu menjadi benda di depan mata saya. Dia memang suka ni lah, pemurah, very helpful, sangat penyayang, sangat caring terhadap jiran-jiran dan sanak saudara, malahan kawan-kawan dia jugalah.